Rabu pagi, kabut asap tipis mulai terasa di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya setidaknya hingga pukul 9 pagi. Kabut asap diduga disebabkan kebakaran lahan gambut yang terjadi di beberapa titik di kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Di antaranya di wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Hingga Rabu pagi, alat penampil indeks pencemaran udara atau ISPU di kota Pontianak masih menunjukkan indeks pencemaran partikulat meter 10 pada kategori baik. Sedangkan berdasarkan situs Lapan, data titik panas di Kalbar dalam 24 jam terakhir terekam sebanyak 47 titik. Jika kebakaran lahan terus terjadi, maka kabut asap juga berpotensi meningkat di wilayah Pontianak. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.